A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat yang menonton video ini dan setia di channel ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, walaupun pasti ingin memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan semua keinginan tersebut, maka kita tidak jarang bekerja sangat keras. Bahkan nyaris 24 jam kita bekerja hanya demi mengumpulkan uang. Namun sebenarnya ada amalan kaya raya secepat kilat yang bisa kita lakukan supaya rezeki selalu mengalir dengan lancar. Tidak sulit sebetulnya menjalankan amalan kaya raya secepat kilat, asalkan kita konsisten dan mau berusaha lebih keras. Apa saja amalan kaya raya tersebut yang bisa kita lakukan? Simak ulasan berikut ini. Lakukanlah sholat tahajud meskipun berat. Namun melaksanakan sholat tahajud secara rutin dapat memperlancar rezeki kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sholat tahajud biasanya dilaksanakan pada sepertiga malam atau di atas pukul 23. Dilihat dari setelah sholat tahajud selesai dilakukan, lanjutkan dengan membaca surat Al-Kausar sebanyak satu kali saja untuk memperlancar rezeki. Jika Anda ingin hajat cepat terkabul, bisa dibaca sampai 99 kali, bahkan lebih. Berikut ini adalah bacaan surat Al-Kausar yang akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kuncinya rutinkan amalan ini setelah sholat tahajud serta surah Al-Kausar, baca dengan penuh istiqomah setiap hari. Insya Allah segala hajat apapun akan cepat terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi amalan kaya raya secepat kilat. Kita memang tidak pernah tahu rezeki kapan datangnya. Namun dengan menjalankan amalan tersebut, semoga saja mempermudah dan melancarkan rezeki serta usaha yang sedang kita jalani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.